Kehidupan Kurnia Mega bak roda berputar. Dulu di atas, kini berada di bawah dan berjualan emping. Lahir di Jakarta, 7 Mei 1990, karir sepak bolanya dimulai di Diklat Ragunan pada 2006. Lalu membela Persija. Masa keemasan sebagai pemain bola dengan posisi kiper dialami ketika membela Arema selama 9 musim. Di klub kota apel ini, ia sempat menikmati gaji tinggi. Konon sampai miliaran rupiah per musim. Di Arema pula, Mega menikmati status sebagai kiper timnas. Tragis, di usianya yang baru 26 tahun, Mega mesti gantung sarung tangan karena penyakit yang dialami. Belakangan, diketahui Mega mengalami penyakit mata papiledema. Segala pengobatan dilakukan tak kunjung sembuh, membuat ekonomi Mega pun carut-marut. Guna menyambung hidup, Mega sempat menjual medali dan atribut sepak bolanya. Bantuan sebenarnya juga datang. Mulai dari ketua PSSI Erick Thohir, masyarakat sepak bola, sampai Winda Basudara sempat menggalang donasi. Kini, Mega pun harus rela jualan emping sampai rengginang melalui TikTok. Kriukers, apa komentarmu? Share videonya juga ya.